Mata Han Miao Yi menjadi sangat rumit ketika dia mendengar kata-kata yang tampaknya masuk akal, tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kepercayaan diri Fang Yu sebelumnya. Memang benar, dengan kekuatan seperti itu, kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa tidak diperlukan sekutu. Tentu saja masih belum diketahui apakah Fang Yu dan Yuan Wang lebih kuat atau lebih lemah. Han Miao Yi belum pernah melihat Yuan Wang melakukan tembakan tapi dia menyaksikan tembakan Fang Yu beberapa kali hari ini. Hampir di setiap tembakan, mereka melumat lawan. Dan, menjaga angin tetap ringan dan tenang, sepertinya dia tidak merasakan tekanan apapun. Lawannya bukanlah kultivator biasa, setidaknya mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas puncak Earth Immortal. Ini cukup membuktikan kekuatan Fang Yu. Setidaknya, di mata Han Miao Wei, Kekuatan Fang Yu berada di level yang sama dengan kakeknya Han Ding Tian. Saat Han Miao Yi dalam keadaan linglung, Fang Yu juga mengamati ekspresi Han Miao Yi, menangkap setiap ekspresi halus di wajahnya. Sepertinya itu tidak menjadi masalah. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Faktanya, sejak Han Ding Tian muncul, dia selalu bersikap waspada, tidak pernah mempercayai Han Ding Tian, dan tentu saja termasuk Han Miao Yi dan anggota keluarga Han lainnya. Dan sekarang, setelah mendengar bahwa Han Ding Tian mengalami kecelakaan, kecurigaannya menjadi semakin berat. Bahkan bisa dipastikan Han Ding Tian pasti punya niat lain. Oleh karena itu, Fang Yu tentu tidak akan menyetujui permintaan Han Miao Yi. Meski situasinya masih belum jelas, karena seluruh keluarga Han dipimpin oleh Han Ding Tian, tentu saja ia tidak bisa mengikuti niat keluarga Han. Melihat ke belakang, apa yang dilakukan Han Ding Tian selama periode ini sungguh sepele. Pertama dia meminta Fang Yu untuk bertindak, lalu dia melepaskan Fang Yu dan kemudian memasuki istana sendirian, itu sama dengan melemparkan dirinya ke dalam perangkap, menyerahkan pisau daging kepada Yuan Wang yang ingin bunuh diri. Fang Yu tidak tertarik dengan pergulatan internal Dinasti Genji, tetapi situasi dasar dalam Dinasti Genji adalah bahwa Yu Tianhai, komandan kantor penjaga kota kerajaan, mengetahuinya dan dia masih dapat mengatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan. Jadi Bagaimana handing Tian bisa melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu? Dia adalah grandmaster dari satu dinasti dan memiliki kekuatan kultivasi Tian Xian. Dan dia telah berurusan dengan Yuan Wang selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mengungkapkan kekurangan apapun. Orang tua yang bijaksana dan sabar seperti itu tiba-tiba otaknya bergerak-gerak dan melakukan tindakan yang berisiko, bahkan berlari tepat di depan Raja Yuan untuk mati. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya. Ini tidak mungkin. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ketika semua hal yang mustahil dihilangkan, yang tersisa pastilah jawabannya, betapapun anehnya hal itu. Karena Handing Tian tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu, itu hanya menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan bukanlah kesalahan. Itu karena dia memutuskan untuk melakukannya. Tapi manfaat apa yang akan didapatnya? Sekarang dia juga di penjara? Dan rumah Mahaguru juga telah dikirim oleh Raja Yuan ke Korps Raja keempat untuk merebut rumah itu. Semuanya terjadi di mata seluruh dinasti. Reputasi dan gengsi yang dibangun Taishi selama bertahun-tahun bisa dikatakan runtuh dalam satu hari. Dan selama reputasinya hancur, Raja Yuan akan memindahkan Han Tian atau keluarga Han setelahnya. Itu semua hal sederhana. Apakah kamu tahu apa yang kakekmu ingin lakukan? Fang Yu memandang Han Miaoyi dan bertanya. Awalnya, dia mengira anggota inti keluarga Han juga terlibat dalam masalah ini. Namun, berdasarkan pengamatan dari periode waktu sebelumnya, dia menemukan bahwa Han Miaoyi sepertinya tidak mengetahui hal ini, dan ekspresi cemas dan panik di wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyamaran. Adapun anggota keluarga Han lainnya, mereka bahkan lebih takut untuk menangis. Tampaknya kejadian ini dilakukan oleh Han Ding Tian sendiri, dan bahkan menyembunyikan seluruh keluarga Han. "A, aku tidak tahu." Setelah mendengar pertanyaan ini, Han Miaoyi akhirnya pulih, wajahnya menjadi pucat dan menjawab. "Menurutmu dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, bukan?" Fang Yu bertanya lagi, "Kakek seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu." Han Miaoyi menggigit bibir merahnya dan menjawab, "Jadi, jika kakekmu melakukan ini dengan sengaja, menurutmu apa tujuannya? Fang Yu menyipitkan mata dan terus bertanya, "Mendengar ini, wajah Han Miao Yi sedikit berubah. Titik-titik-titik bagian terdalam dari Istana Yuan bukanlah peti harta karun, melainkan bangunan persegi gelap. Sepanjang Dinasti Genji, banyak sekali biksu yang mengetahui nama tempat ini, namun tidak banyak biksu yang mengetahui bahwa tempat ini dibangun di Istana Yuan Wang yang megah dan megah." Inilah hukuman mati. Ini adalah tempat paling menakutkan di Dinasti Genji. Biarkan kekayaan Anda menjadi kaya dan menutupi langit dengan satu tangan. Selama Anda dibawa ke hukuman mati, semuanya sudah berakhir. Hukuman mati adalah tempat di mana ketenaran bisa dilahap. Setelah masuk, hidup belum tentu berakhir, tapi segalanya kecuali kehidupan akan hilang. Bahkan jika Anda bisa keluar dari penjara kematian nanti. Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini adalah hukuman mati yang membuat takut seluruh dinasti. Saat ini, jauh di dalam penjara kematian. Tidak ada apapun di ruangan rahasia yang gelap itu. Di ruang rahasia ini, banyak lingkaran sihir didirikan. Ini berisi kekuatan hukum terkuat, yang sepenuhnya membatasi nafas tahanan di ruang rahasia. Di ruang rahasia, tidak ada cara untuk berlatih, melepaskan kesadaran spiritual, dan bergerak. Hanya bisa dikurung di ruang gelap, diam-diam menunggu berlalunya waktu, tapi entah sudah berapa lama waktu berlalu. Bagi narapidana manapun, ini adalah siksaan yang paling menyiksa. Pada saat ini, orang yang dikurung di ruang rahasia ini adalah pemimpin kedua dinasti Genji, Taishi Handing Tian. Di depan Handing Tian, sosok yang kuat berdiri. Itu adalah Raja Sumber, Kilatan cahaya melintas dari belakang Raja Yuan, dan matanya segera menjadi berbeda, dan cahaya merah samar muncul di pupil transparan. Di saat yang sama, auranya tiba-tiba melonjak, menjadi sangat menakutkan. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menatap handing tian yang terkunci di depannya, dan bertanya dengan suara dingin, ras manusia itu memang ada di rumahmu. Kamu bergabung dengan ras manusia untuk menghancurkanku. Ledakan. Kata-kata ini langsung menuju ke depan. Handing Tian dengan kekuatan yang kuat, ledakan ledakan keras bergema di ruang rahasia. Mulut Handing Tian menumpahkan darah, tetapi seringai muncul dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, memandang Raja Yuan, dan menjawab, "Yang Mulia, saya sangat setia kepada Anda. Mengapa Anda begitu iri pada saya?" Mencurigakan, cahaya darah di mata Yuan Wang terus berkedip, mengguncang langit dengan mematikan. Handing Tian pikiranku tertuju pada cinta lamaku, dan aku telah melepaskanmu berkali-kali. Kali ini, aku tidak akan mentolerirnya lagi. Han Ding Tian memandang Raja Yuan, matanya perlahan menjadi dingin, dan dia berkata, mengingat perasaan lama. Haha, ternyata cara yang mulia mengingat perasaan lama adalah dengan menekanku dengan cara apapun. Don, jangan lupa, jika aku berbicara, sekarang dinasti Genji ini, aku harus. Memiliki setengahnya, akulah yang menjadikanmu raja sumber yang mulia. Tanpa aku, kamu akan mati dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu, yang terbaik untuk menyelamatkan hidupmu, dan kamu memiliki kekuatan hari ini. Nostalgia, siapa yang membaca cinta lama siapa? Saat ini, dalam kata-kata "handing" Tian, tidak ada rasa hormat terhadap raja Yuan, dan dia bahkan tidak membutuhkan gelar. Nada suaranya tidak galak, tapi amarahnya tersembunyi. Kata-kata ini membuat Yuan Wang terdiam. Dia menatap lurus ke arah Handing Tian dan berkata, "Aku telah melunasi cintaku saat itu. Membayarnya, bagaimana kebaikan yang menyelamatkan nyawa bisa terbayar?" Handing Tian mengangkat kepalanya dan tersenyum, atau caramu membalas kebaikanmu adalah dengan mengurungku di penjara ini. "Apakah ini metodemu, Yuan Wang? Kamu terlalu terobsesi dengan kekuasaan. Setelah kamu merasakan rasa kekuasaan." Kamu ingin memegang semua kekuasaan di tanganmu, jadi bahkan aku, kamu ingin menyingkirkannya. Berbicara tentang ini, nada suara Handing Tian tiba-tiba turun. Saya terobsesi dengan kekuasaan Yuan Wang, mengulangi dengan nada rendah. Dia menatap Handing Tian, lampu merah di matanya perlahan menghilang. Kamu akan tinggal di penjara kematian untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, saya harap kamu bisa bangun. Yuan Wang berkata dengan dingin mengenai permainan yang Anda buat, saya melihatnya dengan jelas dan tidak mungkin berhasil. Setelah mengatakan ini, Yuan Wang berbalik dan pergi. Ledakan, setelah dia keluar dari ruang rahasia, pintu ruang rahasia segera ditutup, dan suara teredam pun terdengar. Han Ding Tian, yang dikurung di ruangan gelap, menyandarkan kepalanya ke dinding, matanya sangat dingin. Titik-titik-titik, seorang biksu manusia bergegas ke kota kerajaan, dan bahkan memotong dua dewa surgawi dari klan Sinan dan kemudian bertarung langsung dengan Taisi Handing Tian dan mundur setelah terkena tifus Ding Tian. Adapun Taisi Handing Tian, dia dijatuhkan oleh Raja Yuan karena ini dan dia dibawa ke penjara mati dan dia mendengarkannya. Satu demi satu, berita mengejutkan terus meledak di kota kerajaan, memicu badai ombak. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah ada hari di mana dinasti Genji begitu terkejut dan sensasional. Pertarungan antara Yuan Wang dan Taisi menjadi semakin jelas dalam beberapa tahun terakhir dan dapat digambarkan seperti yang diketahui semua orang. Hanya saja perjuangan semacam ini hanya ada dalam kegelapan dan levelnya saja tidak cukup. Entah apa yang terjadi, di mata sebagian besar ras surgawi, termasuk klan dan menteri dinasti yang berjasa, perjuangan semacam ini bukanlah hal yang aneh. Dalam keadaan normal, kondisinya tidak akan terus memburuk, namun akan tetap sama. Tapi tidak ada yang menyangka. Hari ini, raja Yuan akan tiba-tiba menyerang. Itu seperti guntur teredam yang semua orang mengira tidak akan meledak, tiba-tiba meledak, dan begitu meledak, dampaknya sangat besar. Seluruh dinasti Genji, baik kota kerajaan maupun banyak kota lainnya, dikejutkan oleh berita ini. Hampir semua klan surgawi mengarahkan pandangan mereka ke kota kerajaan, sementara klan surgawi di kota kerajaan mengarahkan pandangan mereka ke istana Yuan. Mereka ingin tahu bagaimana acara ini akan berkembang. Anda tahu, ada banyak rumor sebelumnya. Taisi telah membuat terobosan besar di alam surgawi abadi, dan kekuatannya telah melampaui Yuan Wang. Jika itu benar, lalu akankah Taisi duduk dan menunggu kematian? Akan ada pertarungan antara Raja Yuan dan Taisi, dan ini pertarungan besar. Dengan bantuan ponsel kali ini, Yuan Wang benar-benar memahaminya dengan benar. Bagaimana ras manusia sekuat itu bisa muncul secara kebetulan? Ya, lubang ini digali terlalu dalam, dan Taishi tidak bisa keluar sama sekali. Sekarang jika ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, kamu hanya bisa melakukannya secara langsung. Berbagai opini publik terus bermunculan. Dan semakin dekat Anda dengan wilayah pusat dinasti Genji, yaitu klan surgawi di kota kerajaan, semakin banyak Anda mengetahuinya. Dalam prosesnya, Fang Yu, yang sebelumnya membuat keributan besar di Tianzong Yuan juga menjadi fokus diskusi. Sebagian besar perhatian klan surgawi tertuju pada pertempuran antara Yuan Wang dan Tai Si, dan Fang Yu muncul di dalamnya. Tentu saja, yang juga memicu banyak diskusi, arah opini publik, terutama di mata banyak keluarga dan menteri yang berjasa di dalam dan di luar kota kerajaan, merupakan serangan aktif yang dilakukan oleh Raja Yuan. Sederhananya, Yuan Wang ingin memindahkan Tai Xi, Lalu dia menyiapkan panggung dan menggali lubang. Penampilan Fang Yu pas seolah sudah diatur sebelumnya. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan kekuatan tempur yang ditampilkan Fang Yu sangat dilebih-lebihkan, dan keberaniannya juga luar biasa. Dia membunuh dua eksploitasi di kota kerajaan, Sinan Dao dan Sinan Yong. Setelah itu, Raja Yuan memerintahkan Taishi untuk menangani masalah tersebut, dan bahkan Taishi pun terluka saat itu. Ratusan klan surgawi dan penjaga menyaksikan pemandangan ini di tempat. Kekuatan sihir yang diledakkan Fang Yu sangat kuat, hampir menghancurkan lingkaran sihir di kota kerajaan. Bagaimana umat manusia seperti itu bisa muncul begitu saja, dan mengapa ia bisa menyelinap ke kota kerajaan dan memicu serangkaian peristiwa lanjutan? Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, itu terlalu kebetulan. Hal ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, setelah banyak diskusi di antara banyak keluarga berjasa dan keluarga bangsawan, mereka sampai pada hasil yang mungkin benar. Itu adalah Fang Yu, yang disebut pembangkit tenaga ras manusia, yang tiba-tiba muncul, dikirim oleh Raja Yuan. Raja Yuan menyebabkan bawahannya membuat keributan di kota, menimbulkan sensasi, dan Tian Song Yuan di pusat kota baru saja menjadi tuan rumah pesta kebun tahunan, yang bisa dikatakan sebagai panggung terbaik. Jadi, Fang Yu ini pergi ke Tianzong Yuan, di mana dia berturut-turut memenggal dua dewa klan Sinan, mengejutkan Kuartet. Sempat menimbulkan sensasi, kejadian ini menjadi heboh. Saat ini, Raja Yuan memerintahkan Taishi untuk menangani masalah tersebut. Lalu, gunakan beberapa cara untuk membantu Fang Yu melarikan diri. Dengan cara ini, Taishi dapat dituduh tidak efektif. Ini spekulasi paling logis. Alasan mengapa bawahan ini diberi identitas ras manusia adalah untuk memperburuk keadaan. Ras manusia membuat keributan di kota kerajaan ras surgawi dan membunuh anggota yang berjasa. Hal semacam ini, Taisi tidak menanganinya, tidak menangkap umat manusia di tempat, dan membiarkan lawan melarikan diri dengan mudah. Inilah biaya yang dibutuhkan Raja Yuan. Dia memanfaatkan serangan ini untuk menjatuhkan Taisi. Dan langsung mengirim korps raja keempat untuk menggeledah rumahnya. Rangkaian tanggapannya terlalu cepat dan sudah diatur sebelumnya. Tembakan yang mulia kali ini terlalu kejam, hanya ingin membunuh Taisi sepenuhnya. Ya, jika yang terjadi hari ini benar-benar sandiwara yang disutradarai dan diperankan oleh Yang Mulia, maka Taisi memang dalam bahaya. Saya telah dimasukkan ke penjara mati. Apakah masih ada ruang untuk bermanuver? Kali ini yang mulia ingin membunuh Taisi. Di antara berbagai keluarga berjasa dan menteri, banyak pejabat yang antusias mendiskusikan apa yang terjadi saat ini. Dan mereka pada dasarnya sepakat bahwa kejadian ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi direncanakan oleh Yuan Wang. Adapun tujuannya adalah untuk menemukan alasan yang tepat untuk sepenuhnya menghilangkan Taisi dari matanya dalam beberapa tahun terakhir dan sejak saat itu benar-benar memahami semua kekuatan dan mendominasi dunia. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Taisi dipenjarakan di hukuman mati, hati banyak orang yang berkuasa dan berkuasa tidak memiliki kegembiraan, apalagi sombong. Sebaliknya, itu adalah perasaan sedih. Di mata banyak pejabat, Raja Yuan adalah eksistensi yang paling menakutkan dan berdiri di sisi berlawanan dari mereka. Taisi adalah yang terkuat di kam mereka. Begitu Taisi jatuh, karakter Raja Yuan semakin sewenang-wenang selama bertahun-tahun pisau daging akan segera jatuh ke kepala mereka. Satu demi satu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada saat segala macam diskusi di luar, berita hancurnya korps Raja keempat di rumah Taishi seperti tenggelam di lautan, tanpa menimbulkan gelombang sedikit pun. Kecuali inti di Istana Yuan, tidak ada klan surgawi lain yang mengetahui hal ini. Lagi pula, di mata sebagian besar klan surgawi, segera setelah korps Raja keempat keluar, mereka kehilangan rumah Grandmaster Handing Tian, tidak ada perlawanan sama sekali, dan mereka tidak berani melawan. Oleh karena itu, masalah ini sendiri tidak memiliki nilai untuk dibicarakan. Di dalam istana sumber, Raja Yuan berdiri di aula dengan ekspresi acuh tak acuh. Di depannya, sesosok tubuh sedang berlutut. Itu adalah komandan kantor penjaga kota kerajaan, Yu Tianhai. Pada saat ini, Yu Tianhai berlutut di tanah, dahinya menempel ke tanah, menggigil. Tidak ada bekas darah di wajahnya dan ada noda darah di lehernya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Yuan Wang. Dia bisa merasakan aura menakutkan dan paksaan dari Kuil. Inilah kekuatan raja. Saya akan bertanya lagi, Fang Yu ini benar-benar ras manusia dan saya tidak tahu apa-apa tentang situasi di klan Yuan dan bahkan benua Yunyu. Yuan Wang Ju menatap Yu Tianhai dengan merendahkan dan bertanya dengan suara yang dalam. "Ya, ya?" Ya, beraninya penjahat itu menipu yang mulia. Setelah dia memaksa penjahat itu untuk menerima kontrak darah, dia bertanya kepada banyak penjahat tentang dinasti Genji. Yu Tianhai sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Pidatonya tidak jelas. Jawab dengan acuh tak acuh. Raja Yuan terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Yu dan Handing Tian mungkin sudah saling kenal sebelumnya, dan bahwa identitas manusia Fang Yu bisa saja dibuat buat. Namun saat ini, Fang Yu memang merupakan ras manusia yang secara tidak sengaja muncul di dinasti Klan Yuan. Adapun konflik dengan marga Sinan juga disebabkan oleh kecelakaan dan tidak ada hubungannya dengan Handing Tian. Dari sudut pandang ini, tujuan Handing Tian saat ini, kan? Yuan Wang menyipitkan matanya dan semburan warna berbeda muncul di mata transparannya. Adapun Yu Hai di bawahnya, tekanan yang dia rasakan saat ini bahkan lebih menakutkan seluruh tubuhnya roboh dan jatuh ke tanah. Kamu mengikuti Fang Yu sebentar, tahukah kamu tujuannya memasuki kota kerajaan? Raja Yuan tiba-tiba bertanya lagi. Yu Tianhai terkejut, dan kemudian menjawab, sedikit, penjahat itu tidak melihat tujuannya. Dia sepertinya melakukan apapun yang dia inginkan. Terserah kamu, jadi aku pergi ke kota raja untuk membunuh Sinan Dao dan Sinan Yong, dan juga menembak korps raja keempat di bawah tanganku. Nada suara Yuan Wang sangat dingin, dan suhu seluruh aula tiba-tiba turun. Uh, ah, yang mulia, jangan bunuh penjahat itu. Penjahat itu terpaksa berjalan bersamanya. Dia tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianatinya. Yu Tianhai ketakutan dan berteriak minta ampun. Raja Yuan memandang Yu Tianhai, tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi garis-garis yang sangat rumit di wajahnya bersinar. Meskipun kamu dipaksa, kamu dapat menggunakan. Hidupmu sebagai imbalan atas kesetiaan kamu telah mengungkapkan begitu banyak informasi tentang Dinasti Genji kepada umat manusia. Kejahatan sudah dapat dihukum, jangan memberi alasan lagi pada dirimu sendiri. Saat ini terdengar suara senandung dari bayangan sisi Aula. seorang pria kekar berbaju hitam keluar dari samping. Dia pertama kali melirik Yutian Hai yang terus-menerus gemetar dengan rasa jijik dan jijik di matanya. Setelah itu. Dia berlutut dengan satu kaki, memandang Raja Yuan, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Yang Mulia, mohon biarkan saya pergi dan membunuh Fang Yu untuk membalaskan dendam Nanyang dan Wenyuan." Raja Yuan berdiri di kuil, tidak bergerak, pembalasan untuk Nanyang dan Wenyuan. "Kekuatanmu, aku khawatir tidak sebaik itu, He Yu." Raja Yuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Mendengar ini." Pria bernama Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bagaimana umat manusia bisa begitu kuat. Saya pikir dia pasti memiliki hubungan dengan Taisi, dan dia mungkin adalah orang mati yang dilatih oleh Taisi. Kamu sudah mendengarkan begitu lama, mengapa kamu masih berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan Taisi? Wang Yuan bertanya, orang ini telah menerima kontrak darah dan menjadi budak suku manusia. Kata-katanya tidak dapat dipercaya, Yu berkata dengan nada membunuh. Dia ingin berdiri sekarang dan menghancurkan Yutianhai. "Tenanglah, He Yu. Yuan Wang berkata dengan nada tenang. Mendengar ini, He Yu menarik napas dalam-dalam, memandang Raja Yuan dan berkata, "Yang Mulia, mustahil bagi umat manusia untuk menjadi begitu kuat. Anda dapat memeriksanya dan Anda pasti dapat menemukan hubungannya antara dia dan Taisi." Petik 2. "Mengapa umat manusia tidak mungkin memiliki ras yang kuat? Ini adalah kekeliruan." Yuan Wang berkata dengan ringan, "Jika kamu terus memegang pemikiran seperti ini, kamu pasti akan sangat menderita di masa depan. Tingkat suatu kelompok etnis hanya dapat menunjukkan kekuatan komprehensif suatu kelompok etnis saat ini. Adapun mengapa umat manusia turun ke peringkat ke-10 ini tidak penting, tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa ada juga orang-orang kuat dalam umat manusia, meskipun kemungkinannya rendah. Selain itu, Fang Iniyu." Kemungkinan besar berasal dari dunia luar. Ia tidak lahir di benua Yunyu. Dari dunia luar, saat ini, mata Heyu berkilat karena terkejut. Tapi dia segera pulih, dan berkata, Yang mulia, terlepas dari apakah Fang Yu ada hubungannya dengan Taishi, gangster ini masih membunuh Korps Raja keempat dan membunuh Nanyang dan Wenyuan. Saya harus membalaskan dendam mereka. Balas dendam. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, itu bukan kamu. Tapi aku, Yuan Wang berkata perlahan, kamu tidak akan menjadi lawannya. Wajah He Yu berubah total, pupil matanya gemetar saat dia melihat ke arah Raja Yuan. Arti kata-kata Raja Yuan adalah, Fang Yu dan kekuatannya berada pada level yang sama. Selain itu, sekarang Fang Yu telah melakukannya, saya khawatir dia terkena rencana Handing Tian. Yuan Wang berkata lagi, dia memprovokasi masalah ini karena dia ingin aku melawan Fang Yu dan keduanya akan terluka. Dia bisa memanfaatkan keuntungan nelayan. Heyu memiliki wajah jelek, mengertakkan gigi, dan bertanya, karena ini masalahnya. Yang mulia, mengapa Anda belum membunuhnya? Masukkan saja dia ke hukuman mati. Dia telah kehilangan keuntungannya, dan dia telah melakukan terlalu banyak hal. Tidak ada apa-apa, tunjukkan yang mulia di matamu. Menghadapi pertanyaan ini, Yuan Wang tidak menjawab. Dia melihat keluar aula, lalu ke arah Heyu, terdiam sejenak, seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, saya ingin melihat Fang Yu, dan biarkan Qian Yu. Membawanya, biarkan teran itu masuk ke istana. Heyu bertanya dengan heran, ya, aku perlu bicara dengannya sebelum mengambil keputusan. Lagi pula, kamu tidak boleh ikut dalam perjalanan ini. Biarkan Qian Yu bertindak sendiri. Dia jauh lebih tenang daripada kamu. Yuan Wang berkata lagi. Yang mulia, mata He Yu dipenuhi kebingungan dan kengganan. Tidak perlu bicara lebih banyak. Keinginanku sudah ditentukan, kata Yuan Wang. Petik dua titik titik titik. Ya, He Yu hanya bisa menyetujui tinjunya dan berdiri. Melihat Yu Tianhai gemetar di perutnya, matanya berkilat tajam. Gunakan saja nyawa pengkhianat ini untuk melampiaskan amarahnya. Yang mulia? biarkan pengkhianat ini ditangani oleh Anda, saya akan membuat dia membayar harga yang cukup mahal. Kata He Yu, mendengar kata-kata ini, Yu Tianhai hampir pingsan, gemetar semakin parah. Raja Yuan melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia pergi, bukan dia yang salah. Setelah berbicara, dia tampak menghela nafas ringan dan kembali ke aula dalam. Di dalam rumah Taisi, setelah korps raja keempat dihancurkan, lingkungan sekitar kembali tenang. Namun suasana keluarga Han masih sangat tertekan dan berat. Karena faktanya hati tuan mereka dingin dan Ding Tian telah dipenjara. Adapun langkah Fang Yu untuk menghancurkan korps Raja keempat, meskipun pemandangannya mengejutkan dan luar biasa. Tetapi bagi anggota keluarga Han, setelah keterkejutan itu, ada ketakutan yang tak ada habisnya. Korps Raja keempat dihancurkan, sulit membayangkan bagaimana Raja Yuan akan marah setelah mengetahui berita ini. Dan kemarahan itu pada akhirnya akan menyebar ke keluarga Han mereka. Situasi keluarga Han masih sangat berbahaya. Dan, lebih berbahaya dari sebelumnya. Saat opini publik muncul di luar, Fang Yu sedang berjalan-jalan santai di taman rumah Taishi sementara anggota keluarga Han duduk di atas peniti. Han Miao Yi mengikutinya, menundukkan kepalanya sedikit, dan bersikap rendah hati. Kamu tidak harus mengikutiku sepanjang waktu, aku sudah bilang, Aku tidak mempercayai keluarga Hanmu, jadi tidak mungkin kamu membiarkan aku menyelamatkan kakekmu. Fang Yu membawa tangannya dan melihat berbagai cahaya yang bersinar di depannya. "Bunga aneh," kata setelah tiba di Benua Yunyu, ia menemukan bahwa vegetasi di sini lebih indah daripada pesawat dan bintang manapun yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Cerah, penuh vitalitas, tapi juga bersinar. Ini seharusnya mendapat manfaat dari kayanya nutrisi aura di Benua Yunyu. Mendengar kata-kata Fang Yu, Han Miao Yi menunduk dan dengan ringan menggigit bibir merahnya. Dia mengerti maksud Fang Yu, namun pada saat kritis ini, dia tidak punya pilihan lain. Bahkan jika Fang Yu tidak mau, dia hanya bisa terus-menerus meminta bantuan Fang Yu. "Tuan Fang, pikiran kakek, gadis kecil itu benar-benar tidak dapat menebaknya, tetapi semua yang dia lakukan bukan tanpa alasan, dan dia tidak akan," kata Han Miao Yi pada saat ini. Fang Yu berhenti, menoleh untuk melihat Han Miao Yi mengerutkan kening dan berkata, "Menguntit tidak ada gunanya. Itu hanya akan menambah kebosananku." Wajah Han Miao Yi menjadi pucat dan matanya memerah. Lalu dia berlutut tepat di depan Fang Yu. Tuan Fang, gadis kecil itu benar-benar tidak punya pilihan lain, hanya Anda yang dapat membantu keluarga Han kami saat ini. Han Miao Yi mengangkat kepalanya dengan air mata sebening kristal di matanya. Dia memiliki pikiran yang sangat dewasa, temperamen yang luar biasa, dan status yang sangat tinggi di masa lalu. Bahkan, banyak orang yang berkuasa dan berkuasa di kota kerajaan harus memberinya rasa hormat yang cukup. Banyak pejabat muda menganggapnya sebagai kekasih impian mereka dan dewi yang tak terjangkau. Namun, kini menghadapi situasi putus asa, dia tetap menunjukkan sisi rapuhnya di hadapan keberadaan kekuasaan dan kekuatan absolut Raja Yuan kebijaksanaannya tidak dapat menunjukkan pengaruhnya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Kebijaksanaan apapun hanya dapat ditampilkan atas dasar kekuatan. Oleh karena itu, saat ini Han Miao Yi tidak lagi memedulikan martabat. Dia hanya ingin menjaga keluarga Han dan menyelamatkan kakeknya, Han Ding Tian, dan Fang Yu di depannya, dalam pandangannya adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Wanita cantik seperti itu berlutut di hadapannya, penampilannya yang menyedihkan, sulit untuk tidak menggugah rasa iba orang. Tapi Fang Yu memandang Han Miao Yi, dan tidak ada fluktuasi di matanya. Bukan karena dia tidak memiliki simpati, tetapi pada dasarnya dia yakin bahwa apa yang dilakukan Han Ding Tian pada dasarnya adalah sesuatu yang lain. Fang Yu tidak ingin berada di bawah belas kasihan siapapun. Ketika dia tiba di benua Yunyu, dia hanya punya beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah terus mencari Master Daotian dan kakak senior Dao Chen, dan omong-omong, mencari tahu rahasia di dalam potongan tembaga itu. Yang kedua adalah mengumpulkan pecahan aslinya. Ketiga, mencari jejak tempat suci untuk mengetahui keadaan umat manusia di benua ini. Selain tiga hal utama tersebut, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, seperti sekarang dia menunggu jawaban Raja Yuan. Korps Raja keempat dihancurkan olehnya, dan Raja Yuan pasti akan bereaksi. Dan reaksi ini kemungkinan besar akan sangat intens. Apakah, Han Ding Tian hanya ingin melihat situasi saat ini? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, ada kilatan cahaya di benaknya. Dia tiba-tiba memikirkan interpretasi dari perilaku Han Ding Tian yang tampaknya tingkat rendah. Jika dia memperhitungkan bahwa Raja Yuan akan marah karena ketidakmampuannya melakukan sesuatu, dia akan mengirim korps raja keempat ke rumah Mahaguru untuk mencari rumah itu. Kemudian dia mengundang saya ke rumah Mahaguru terlebih dahulu. Itu mungkin disengaja, hanya untuk memicu konflik antara saya dan korps raja keempat memperluas konflik dan memungkinkan saya untuk menghadapi Raja Yuan secara langsung. Mata Fang Yu berkedip dan jantungnya sedikit bergetar. Sejujurnya, jika rangkaian hal yang terjadi sebelumnya adalah rencana Handing Tian, maka Handing Tian, orang ini tampak agak menakutkan. Karena kemunculan Fang Yu merupakan peristiwa yang sangat tidak disengaja. Tapi Han Ding Tian menggunakan faktor kebetulan Fang Yu untuk menciptakan konflik yang sangat sengit. Setidaknya untuk saat ini, seluruh kota berguncang. Jika Fang Yu Zhen bertarung melawan Yuan Wang, maka Han Ding Tian akan bisa memanfaatkan nelayan itu. Tapi bagaimana dia bisa yakin bahwa aku bisa mengalahkan Raja Yuan? Jika aku tidak bisa melakukannya, maka dia akan mengubur dirinya sendiri di dalam gerakan ini. Fang Yu mengerutkan kening, dan berkata dalam hatinya, paling-paling dia melihat pertarunganku dan Sinan Dao Sinan Yong seharusnya tidak begitu mudah untuk mempercayai kekuatanku, artinya, dia masih memiliki tangan belakang. Bisakah dia meninggalkan hukuman mati sendirian? Atau, Fang Yu menatap Han Miao Yi yang berlutut di tanah, tapi dia memikirkan tindakan Han Ding Tian Wus. Pada saat ini, Nafas yang kuat dan dahsyat menyerang dari kejauhan, sangat cepat. Fang Yu segera pulih dan berbalik untuk melihat ke samping. Posisi itu persis di depan rumah Taisi. Setelah beberapa saat, Han Miao Yi juga merasakan pendekatan itu dari nafas ini. Wajahnya berubah, tapi dia tidak panik. Saat ini, dia berharap Fang Yu bisa memiliki lebih banyak konflik dengan Yuan Wang. Karena semakin banyak konflik, semakin besar konfliknya semakin bermanfaat bagi Tai Sifu. Mereka, bagaimanapun, musuh rumah maha guru adalah Yuan Wang. Wow, Fang Yu berlari ke depan, dan terbang menuju gerbang rumah maha guru, menunggu datangnya nafas itu. Mata, ini adalah pria berpakaian hitam legam. Dia menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata hitam dan putih. Di dahinya, banyak garis yang terlihat. Ini adalah biksu surgawi, sangat kuat. Dia satu-satunya yang datang, dan tidak ada tim di belakangnya. Putus asa, pria itu turun dari langit dan mendarat di depan Fang Yu. Jarak kedua sisi tidak lebih dari 10 meter. Pada saat ini, meskipun banyak anggota keluarga Han di belakang tidak pergi, mereka juga melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk mengamati situasi. Saat ini mereka seperti burung yang ketakutan. Saya takut Raja Yuan marah dan datang langsung ke rumah Maha Guru dan membunuh mereka semua. Kenapa hanya mengirimmu seperti ini? Ini tidak bisa membantuku. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Saya adalah komandan korps raja pertama, Qian Yu, atas perintah yang mulia, datang dan bawa Anda ke istana. Mata pria itu tenang dan berkata, yang mulia ingin berbicara dengan Anda. Oh, mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengangkat alisnya. Yuan Wang ingin berbicara dengannya daripada melakukannya. Ini di luar dugaannya. Sepertinya Raja Yuan masih sedikit bijaksana. Mungkin dia menebak bahwa ini mungkin strategi Handing Tian. Fang Yu memandang Kian Yu ke depan dan menyipitkan matanya. Ciba tidak menanggapi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Fang Yu setuju tanpa memikirkannya terlalu lama. Ikuti aku, ucap Kian Yu sambil berbalik dan terbang ke udara. Wow, Fang Yu segera mengikuti. Kedua belah pihak terbang ke arah Kota Kerajaan satu demi satu dan banyak anggota di rumah Mahaguru merasa lega saat ini. Raja Yuan sekali lagi mengirimkan bawahannya, tetapi sasarannya bukanlah mereka, melainkan Fang Yu. Ini melegakan hati mereka yang masih tersisa. Karena tembakan Fang Yu sebelumnya, perhatian Yuan Wang beralih. Sekarang mereka aman. Selanjutnya, pikirkan cara untuk menyelamatkan Handing Tian. Rapat, semua anggota datang ke lobi. Setelah Kam Jinwu tenang, dia menggunakan kesadaran ilahi untuk memperkuat suaranya dan menyebarkannya ke seluruh rumah Taisi. Titik-titik-titik, Fang Yu mengikuti Qian Yu, terus menuju ke arah kota kerajaan. Hei, bukankah aku harus dipenjara di kota kekaisaran? Fang Yu memandang Qian Yu di depannya dan bertanya. Tidak mendapat jawaban, namamu Qian Yu, dan namaku Fang Yu. Kita masih memiliki nasib tertentu. Fang Yu berkata lagi, namun Qian Yu tetap tidak menanggapi, hanya bergerak maju. Fang Yu tidak berbicara lagi, hanya bergerak maju. Setelah sampai di kota kerajaan, Qian Yu tidak bermaksud terjatuh dari udara, melainkan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Wow, begitu token itu keluar, sebuah portal terkondensasi di udara di depan. Memanggil, Qian Yu tidak menyapa Fang Yu dan langsung masuk ke portal. Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak lalu bergegas masuk ke portal. Memanggil, melewati portal hanya tinggal menunggu beberapa saat saja. Penglihatan Fang Yu berubah. Di depannya ada aula terbuka dan luas. Di tanah ada lantai kristal tembus pandang, dan di depan ada tangga, di atas tangga ada singa sana. Tahta itu menunjukkan warna merah kemasan, dan terdapat dua kepala singa di pegangannya, memberikan momentum yang luar biasa. Pada saat ini, di atas aula, berdiri sesosok tubuh yang kuat. Itu adalah Raja Asal. Kian Yu sudah minggir, bersembunyi di balik bayang-bayang. Aula itu sunyi. Fang Yu dan Yuan Wang di kuil saling memandang. Cahaya biru samar muncul di mata transparan Yuan Wang. Ledakan. Pada saat ini, paksaan yang mengerikan jatuh dari langit, meledakkan tubuh Fang Yu secara menyeluruh. Kakak, retakan segera muncul di lantai kristal di bawah kaki Fang Yu. Namun, Fang Yu tetap mempertahankan postur aslinya, bahkan meregangkan pinggangnya. Tidak perlu terlibat dalam godaan-godaan ini. Jika ingin bicara, bicaralah. Jika ingin berkelahi, langsung saja. Fang Yu memandang Raja Yuan di depan dan berkata dengan ringan, "Karena kamu ingin berbicara, jangan lakukan itu. Jika kamu ingin melakukannya, maka tidak perlu melakukannya. Percakapan menurutmu itu benar." Mendengar ini. Yuan Wang menyipitkan sudut matanya. "Wow, pemaksaan itu lenyap seketika!" Tapi retakan kristal di bawah kaki Fang Yu sudah ada. "Ini membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan pemaksaan tadi." Fang Yu, "Aku ingin bertanya, dari mana asalmu?" Raja Yuan duduk kembali di singgah sana dan bertanya, "Dari mana asalmu? Saya datang dari pesawat paling bawah." Fang Yu menjawab, "Tetapi jika tempat terdekatnya itu adalah alam jurang virtual." Suyuanji, Raja Yuan mengerutkan kening dan bertanya, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" "Belum lama ini saya datang ke sini," jawab Fang Yu. "Bagaimana kamu dan Han Ding Tian bertemu?" Yuan Wang bertanya lagi. "Itu bukan kenalan, jadi aku bertemu dengannya sekali, dan kemudian dia dikirim mati olehmu." Fang Yu tersenyum. Yuan Wang menatap lurus ke arah Fang Yu. Tidak ada bola mata pada pupil transparan tersebut jadi dia tidak bisa melihat kemana dia melihat. Saya cukup terkejut, saya baru saja memusnahkan seluruh korps Anda. Anda masih bisa begitu tenang. Fang Yu mengangkat alisnya, ganti ke orang lain yang menganggap mereka sangat kuat. Aku harus mati dan bergegas membunuhku. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak ingin membunuhmu? Kata Yuan Wang dengan kilatan cahaya merah di matanya. Setidaknya kamu tetap menahan diri. Fang Yu berkata, pada saat yang sama, kamu juga telah memenangkan kesempatan untuk hidup. Begitu dia mengatakan ini, momentum Yuan Wang segera menjadi sengit karena kata-kata Fang Yu terlalu arogan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa selama Yuan Wang berani melakukan sesuatu, dia pasti akan mati. Maaf, saya hanya tidak tahu bagaimana mengatakan hal yang baik. Saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, kata Fang Yu. Raja Yuan terdiam selama beberapa detik sebelum dia berbicara saya tidak melakukan apapun, tetapi saya tidak ingin terjebak dalam strategi Handing Tian. Dia memulai pertarungan ini untuk memungkinkan saya menghadapi Anda, untuk membuat dia untung. Karena kamu sudah menebak pikirannya, kenapa tidak membunuhnya saja? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, Handing Tian ini benar-benar bukan hal yang baik. Petik dua titik titik titik. Aku berhutang nyawa padanya. Jawab Yuan Wang. Oh, itu yang terjadi. Fang Yu mengangguk, lalu berkata, "Sebenarnya, saya tidak tertarik pada apapun dalam dinasti Genji Anda. Saya hanya dipaksa untuk berpartisipasi, saya ingin apa yang saya dapatkan, hanyalah beberapa informasi." "Intelijen? Informasi apa yang kamu inginkan?" Yuan Wang bertanya. "Semua informasi tentang umat manusia di benua Yunyu," jawab Fang Yu. "Ras manusia." Raja Yuan merenung sejenak dan berkata, saya tidak memiliki banyak informasi tentang ras manusia. Faktanya, di seluruh benua, yunyu tidak ada ras yang akan memperhatikan situasi umat manusia balapan. Aku tahu ini, tapi aku masih ingin tahu di mana tempat berkumpulnya umat manusia saat ini. Fang Yu bertanya, "Ras manusia tersebar di berbagai kelompok etnis. Kebanyakan dari mereka adalah budak. Adapun tempat di mana ras manusia yang Anda sebutkan, saya telah mendengar sedikit." Seharusnya berada di ujung paling barat, Raja Yuan berkata, 'Mengenai lokasi spesifiknya, saya khawatir siapa yang tidak dapat saya beritahu secara akurat, karena benua Union bahkan lebih besar dari yang Anda kira.' Barat, mata Fang Yu berkedip, 'Kamu bukan klan surgawi, tapi klan manusia. Awalnya aku harus menjatuhkan hukuman mati padamu, dan kamu harus membayar harganya apapun yang terjadi.' Raja Yuan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Tetapi karena apa yang dilakukan, Handing Tian sulit bagiku. Tarik tanganmu. Oleh karena itu, masalah sebelumnya akan dihapuskan. Kamu akan segera meninggalkan kota kerajaan dan jangan melakukan kejahatan apapun di wilayah dinasti Genji mulai sekarang. Oh, kamu ingin melepaskanku secara langsung? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Aku tidak bisa menarik tanganku untuk berurusan denganmu saat ini. Raja Yuan berkata. Tetapi, jika kamu tidak pergi setelah aku menangani masalah, Handing Tian, aku akan berbalik untuk menanganimu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, "Tentu saja saya akan pergi. Saya adalah orang yang membenci masalah, tapi jika Anda ingin saya pergi, Anda harus memberikan apa yang saya inginkan terlebih dahulu. Membunuh banyak bawahan pihak lain, Anda harus meminta sesuatu kepada pihak lain secara bergantian." Perilaku ini dapat digambarkan sebagai sangat tidak tahu malu, tapi Fang Yu merasa tenang. Menurutnya, meskipun kata-kata Yuan Wang cukup kejam dan terdengar sangat berani, sebenarnya itu adalah pengakuan terselubung. Jika tidak, dia harus bekerja sama dengan Fang Yu untuk membalaskan dendam anak buahnya dan melindungi martabat kekuasaan raja. Namun, Yuan Wang akhirnya memutuskan untuk membiarkan Fang Yu pergi. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak ingin melawan Fang Yu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sekali dia bermain melawan Fang Yu, hasil terbaiknya adalah kehilangan keduanya. Pada saat ini, jika dia bertarung dengan Fang Yu sampai akhir, urusan Handing Tian akan menjadi tidak terkendali. Dia harus sangat jelas bahwa Handing Tian pasti akan menimbulkan masalah sekarang. Hanya saja dia mungkin tidak bisa memahami pikiran Handing Tian untuk sementara. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, Raja Yuan terdiam beberapa saat dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Yang pertama adalah peta terbesar dan terinci yang ada di tangan Anda, dan yang kedua adalah buku-buku kuno tentang sejarah benua Yunyu, khususnya sejarah umat manusia, di tangan Anda. Fang Yu berkata, "Saya hanya memerlukan informasi ini. Informasi ini tidak berarti apa-apa bagi Yuan Wang. Saya berjanji kepada Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin berapa banyak informasi yang saya miliki." Saya hanya dapat meminta bawahan saya untuk mencoba yang terbaik untuk mencari tahu untuk Anda, kata Yuan Wang. Oke, kalau begitu kesepakatannya akan selesai. Saya mendapatkan informasi ini dan segera meninggalkan wilayah dinasti Genji Anda. Fang Yu tersenyum. Setelah setuju dengan Raja Yuan, Fang Yu berdiri di aula dan menunggu. Tak lama kemudian, Qian Yu muncul lagi dan membawakannya tas penyimpanan. Semua informasi yang kamu inginkan ada di dalam." Nada suara Qian Yu sedikit dingin. Jelas sekali dia tidak mengerti cara Yuan Wang menangani Fang Yu. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan sikap Qian Yu, malah mengambil tas penyimpanannya. Kesadaran Ilahi mengalir ke dalamnya dan segera menemukan bahwa ada lebih dari 30 buku di dalamnya dan kemudian ada lebih dari selusin gulungan. Gulungan tersebut adalah peta dan masing-masing berbeda sebagian besar merupakan peta dalam wilayah dinasti Genji. Ini tidak berpengaruh pada bulu lainnya, namun ada tiga atau empat peta yang melampaui wilayah dinasti Genji. Hanya saja, dibandingkan dengan detail halus di dalam wilayah, peta yang melibatkan luar wilayah ini tampak kasar dan kabur. Wilayahnya sama, setiap peta memiliki perbedaan detail. Peta ini agak kabur, Fang Yu mengerutkan kening. Di benua Yunyu, konsep kelompok etnis cukup ketat. Dinasti Genji yang kita dirikan menyatukan klan surgawi, tapi itu saja. Jika kita memperluas terlalu banyak, kelompok etnis yang terlibat di wilayah tersebut akan terlibat sebagai deklarasi perang yang memicu pergulatan antar kekuatan dan bahkan kelompok etnis. Yuan Wang berkata dengan suara yang dalam, "Oleh karena itu, tidak banyak informasi yang berhubungan dengan luar wilayah." Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Kalau begitu, dinasti Genjimu tidak terlalu kuat." Raja Yuan tidak marah, tapi menjawab, kamu benar. Menempatkannya di benua Yunyu, wilayah yang diduduki dinasti Genji tidak lebih dari sebuah wilayah kecil. Ini sangat kecil. Dinasti Genji tidak memiliki kekuatan untuk berkembang keluar, ia hanya dapat melindungi diri sendiri. Hei, sepertinya untuk mendapatkan informasi yang akurat, Anda harus menemukan kelompok etnis yang lebih kuat. Fang Yu menghela nafas dan menyimpan tas penyimpanannya. Apa, pun yang terjadi, itu lebih baik daripada tidak. Oke, okay, kamu sudah memberikan apa yang kuinginkan, lalu aku akan pergi. Kamu bisa bermain dengan Handing Tian perlahan-lahan, kata Fang Yu. Qian Yu, keluarkan dia. Yuan Wang melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan menuju aula dalam. Qian Yu muncul lagi dari bayangan dari samping. Lalu, dia tidak melakukannya, tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi, dia berjalan di depan Fang Yu dan berjalan keluar aula utama. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti di belakang, tetapi ketika dia hendak keluar dari aula, dia jelas merasakan pembunuhan sekilas niat. Interval antara munculnya dan hilangnya niat membunuh ini sangat pendek dan sangat lemah, hampir tidak terlihat. Tapi persepsi Fang Yu selalu sangat tajam. Dia segera menoleh dan melihat ke samping bayangan semacam ini, jelas tidak terbentuk secara alami. Tetapi disebabkan oleh pesona yang dipasang di aula, niat membunuh ini ditujukan padanya. Bukankah begitu? Fang Yu mengerutkan kening, menatap bayangan di samping, dan berhenti pada saat yang sama. Cahaya kemasan muncul di pupilnya. Tanda pedang salib emas muncul di pupilnya. Kemudian Fang Yu melihat sosok yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Ini adalah monster berbaju besi. Tubuhnya bisa dikatakan kurus dan kurus. Dan permukaan kulitnya berwarna abu-abu putih dengan garis-garis di atasnya, dan kepalanya juga tampak seperti kerangka dengan rambut merah tumbuh di atasnya. Di antara rongga mata yang gelap, hanya dua titik merah yang berkedip-kedip. Ketika Fang Yu sedang menatapnya, dia sedang menatap aula utama. "Apa maksudmu?" niat membunuhnya bukan padaku, tapi Raja Yuan. Fang Yu terkejut, lalu melihat kembali ke arah Raja Yuan. Namun, saat ini... Raja Yuan telah kembali ke aula. Dalam monster yang tersembunyi dalam bayang-bayang ini menatap lurus ke arah singgasana kosong di kuil. Apakah monster ini sama dengan bawahan Kianyu dari Jenderal Raja Fang Yu? Tidak berpikir terlalu lama sebelum tanda pedang salib emas di pupil matanya menghilang. Segera dia mengikuti Kianyu keluar dari aula. Kianyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangan kanannya di ruang terbuka di luar aula utama, dan membuka portal lagi. Saya ingin bertanya, apakah ada monster mirip kerangka di bawah Raja Yuan? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Raksasa, Qian Yu mengerutkan kening dan menatap Fang Yu seolah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Yu. Ada di aulamu, di bayangan di sisi kiri pintu, kata Fang Yu. Mendengar ini, Qian Yu mengerutkan kening lebih erat dan berbalik untuk melihat ke aula. Apakah kamu tidak tahu? Fang Yu mengangkat alisnya. Dilihat dari ekspresi Qian Yu, dia benar-benar tidak tahu. Monster itu sepertinya baru saja terlihat oleh mata Fang Yu. Kamu, Fang Yu masih ingin berbicara, tapi saat ini, Qian Yu sudah segera kembali ke aula. Fang Yu memandang Qian Yu, memikirkannya dan memasuki portal. Tidak peduli apapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wow, setelah melewati portal, Fang Yu meninggalkan kota raja. Setelah terbang ke depan untuk jarak tertentu, dia tiba-tiba teringat akan bola kecil yang dia masukkan ke dalam ruang penyimpanan. Alhasil, Fang Yu terjatuh dari udara dan melepaskan bola dari ruang penyimpanan. "Maaf, membiarkanmu tinggal di dalam terlalu lama," Fang Yu mengusap kepala Xiao Qiu dan berkata, "tidak masalah." Bola mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kemana kita akan pergi selanjutnya? Kemana harus pergi? Pergi ke barat," kata Fang Yu dan mengeluarkan peta yang disediakan oleh Raja Yuan. Titik-titik-titik, berita tentang Fang Yu meninggalkan kota kerajaan menyebar tanpa bisa dijelaskan. Opini publik tiba-tiba meledak. Ras manusia itu memang bawahan yang mulia. Setelah dia memasuki istana, dia segera diusir, dan dia dibawa pergi oleh pemimpin korps Raja pertama Qianyu. Benar saja, drama hari ini benar-benar disutradarai sendiri dan diperankan oleh yang mulia. Tujuannya adalah mencari alasan untuk menyingkirkan Taisi. Klan Sinan hanyalah korban. Yang mulia telah melampaui batas dengan melakukan ini. Dengan sifatnya, setelah Taisi disingkirkan, inilah kita. Kita tidak boleh duduk dan menunggu kematian. Kita harus melawan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mendorong tanpa suara, banyak klan berjasa di dalam dan di luar kota kerajaan, termasuk keluarga menteri, segera dipengaruhi oleh opini publik, menyebabkan kepanikan besar. Setelah kepanikan, apa yang dipikirkan banyak klan besar dan bangsawan adalah bergabung melawan Yuan Wang. Mereka berpikir jika mereka tidak melakukannya, cepat atau lambat pisau daging akan terpotong di leher mereka sendiri. Hari ini adalah waktu terbaik. Kita menemukan cara untuk menyelamatkan Taishi, dan kemudian bertarung melawan Yuan Wang bersama-sama. Inilah yang dipaksakan raja Yuan kepada kita, kita tidak punya pilihan lain. Raja asal kali ini keterlaluan. Begitu opini publik tersulut, opini itu akan menyapu seperti angin kencang dan ombak. Kota Raja yang sebelumnya sangat tertib tiba-tiba menjadi sangat kacau. Semua klan dan keluarga besar mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh mereka di masa lalu. Artinya, menyerang kota kerajaan. titik 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 dan saat terjadi kekacauan di luar dan kekacauan di dalam sel kematian di kedalaman istana Yuan. Retakan Sesosok muncul di depan pintu ruang rahasia. Segel rumit muncul di depan ruang rahasia. Namun, sosok ini mengulurkan tangan. Lampu hijau muncul di tangannya. Lampu menyala, dan segel di depan ruang rahasia langsung runtuh. Mencicit, sosok ini mendorong pintu ruang rahasia hingga terbuka. Di ruang rahasia, handing Tian masih terkunci di tempatnya. Mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya dan wajahnya berseri-seri kegirangan saat melihat sosok di depannya. "Selamat tinggal, ya Tuhan," Handing Tian berbicara dengan suara penuh rasa hormat dan kegembiraan. Sosok yang muncul di depan Handing Tian tidak mengatakan apapun. Dia masuk ke ruang rahasia dan mendatangi tubuh Handing Tian. Tubuh Handing Tian diikat oleh beberapa rantai sehingga sulit untuk digerakkan. Sosok ini mengambil posisi satu langkah dari Handing Tian dan mengangkat telapak tangan kirinya lagi. Om Terdengar suara mendengung. Telapak tangan kiri sosok ini mengeluarkan cahaya cian, menutupi seluruh tubuh Handing Tian. Pada saat yang sama, rantai yang mengikat Handing Tian mulai bergetar. Kakak, terdengar suara benturan logam, ledakan, dengan suara teredam terakhir, cahayanya menghilang. Beberapa rantai masih menempel di tubuh Handing Tian, tetapi telah kehilangan kilaunya. Tubuh Handing Tian bergerak sedikit. Wow, beberapa rantai tiba-tiba berubah menjadi abu terbang dan menghilang di udara. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Handing Tian menggerakkan ototnya sedikit, lalu segera berlutut di tanah. Dahinya menempel pada telapak sosok di depannya. "Terima kasih, Tuhan, atas bantuanmu." Handing Tian menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh terima kasih. Sosok di depannya sedikit menundukkan kepalanya, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi pada pupil emas gelap. Pergi dan lakukan apa yang kamu inginkan. Suara dingin dan kering keluar dari mulut sosok ini. Petik dua titik titik titik. Ya, Han Ding Tian segera menjawab, memanggil. Sosok ini langsung menghilang di depan matanya. Han Ding Tian berdiri, melihat ke pintu ruang rahasia yang telah terbuka di depannya, menyeringai, menunjukkan senyuman bercanda yang sangat dingin. Saat terakhir yang dia rencanakan selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Hari ini, dia akan mencapai puncak. Titik-titik titik di dalam rumah Taishi Fang Yu telah dibebaskan lagi. Sekarang semua klan besar mengumpulkan pasukan mereka dan bersiap untuk mengepung kota. Kepung, kepung kota raja. Ya, mereka ingin menyelamatkan patriark. Segala macam berita dan opini publik menyebar kembali ke rumah Mahaguru. Hal ini membuat kekacauan di ruang konferensi. Cham Jin Jinwu sebagai keturunan langsung dengan peringkat tertinggi sama sekali tidak mampu mengambil keputusan apapun dengan bijaksana saat ini. Dia terkejut dengan berita pemboman liar tersebut. Klan dan keluarga besar akan mengepung kota kerajaan dan menyelamatkan Handing Tian. Ini, apakah ini benar? Mengapa hal itu berkembang hingga menjadi seperti sekarang? Cham Jinwu benar-benar tercengang. Di sisi ruang diskusi, Han Miao Yi juga menerima berbagai informasi intelijen. Dia menundukkan kepalanya, alisnya mengerutkan kening, dan dia terus berpikir, "Apakah semua hal ini dianggap baik oleh Kakek?" Dia sepertinya telah melakukan kesalahan tingkat rendah, tapi nyatanya dia hanya untuk meledakkan opini publik dengan memenjarakan dirinya sendiri di hukuman mati, sehingga membuat banyak klan besar dan bangsawan keluarga gelisah sampai keputusan dibuat. Bertekad untuk menyerang Wang Cheng, pikiran Han Miao Yi berputar cepat, matanya berkedip karena terkejut, tetapi opini publik seharusnya tidak bergejolak begitu cepat. Apakah kakek juga punya pembantu di luar? Tetapi jika kakek punya rencana, kenapa dia tidak memberitahu kita sebelumnya? Kenapa dia menyembunyikan kita? Sejauh ini, keluarga Han, sebagai salah satu kubu Han Ding Tian, menjadi kekuatan yang menerima informasi paling sedikit. Dalam situasi ini, situasi anggota keluarga Han malah sedikit memalukan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Titik-titik-titik, di luar kota raja, Fang Yu mengeluarkan beberapa peta yang diperolehnya dari Raja Yuan. Hanya ada tiga peta yang terlibat di luar wilayah dinasti Genji. Fang Yu memilih yang sedikit lebih halus dan mengembangkannya. Cakupan peta ini masih belum luas, namun telah sedikit diperluas sekitar 3000 mil. Terlihat jika Anda memulai dari wilayah dinasti Genji dan terus menuju ke barat, wilayah selanjutnya yang akan Anda datangi disebut Istana Kekaisaran Gunung Hitam. Adapun kelompok etnis mana yang menguasainya, Ditandai sebagai mimpi buruk di peta, dari namanya grup ini terlihat sedikit aneh, namun juga membuat Fang Yu cukup penasaran. Bola kecil, selanjutnya kita akan pergi ke tempat ini. Fang Yu menunjuk ke lokasi di peta. Kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Bola itu berkedip dan berkata, "Ya, pergilah sekarang." Fang Yu mengangguk, titik, titik, titik di dalam istana sumber Yuan Wang yang berencana masuk penjara kematian menerima berbagai berita dari luar kota kerajaan satu demi satu. Dia segera kembali ke aula utama, kembali ke singgasana. Pada saat ini, dia memanggil semua bawahan kepercayaannya di depannya. Dan kelompok bawahan ini, jumlahnya tidak banyak. Dalam kasus penghancuran korps Raja keempat, hanya tersisa enam orang yang mampu. Resimen Raja pertama dipimpin oleh Kianyu dan Wakil Komandan Kong Yue, serta Komandan Resimen Raja ketiga dan Wakil Komandan Yue Hao Yuan. Ada juga komandan Korps Raja Kedua, Matthew, dan Wakil Komandan Meteor Long yang mulia. Situasinya mendesak sekarang, klan dan keluarga besar itu gila. Mereka berencana bersatu untuk berbaris di kota kerajaan. Ini adalah pemberontakan, pemberontakan yang sudah direncanakan sejak lama. Wajah Heyu sangat jelek, dan nadanya penuh amarah. Mereka sangat besar, berani sekali. Beraninya kamu melakukan hal yang begitu kejam yang mulia! Mohon segera memberi perintah agar anda dapat memimpin korps wang untuk memadamkan pemberontakan. He Yu berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh, dan matanya merah. Akar masalahnya adalah mereka percaya bahwa segala sesuatu hari ini diarahkan dan dilakukan oleh Yang Mulia. Wakil Komandan Hao Yuan mengerutkan kening. Mengapa mereka percaya hal yang tidak berdasar seperti itu? Yang Mulia memiliki status yang begitu mulia. Bagaimana Anda bisa berkenalan dengan umat manusia? Selain itu, hanya untuk berurusan dengan master yang hebat diperlukan begitu banyak liku-liku. "Heyu berkata dengan marah," Raja Yuan duduk di singgah sana, mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Yang Mulia, mohon beri perintah agar Anda pergi untuk memadamkan pemberontakan. "Heyu berkata lagi, saya pikir saat ini." menggunakan kekuatan secara langsung untuk melawan pemberontakan hanya akan menjadi kontraproduktif. Saat itu, Qianyu di samping berbicara, Heyu menoleh untuk melihat Qianyu, menatapnya, dan berkata, jika mereka tidak bergerak, mereka akan menyerang kota kerajaan. Bukannya kamu tidak menembak, tapi kamu ingin menembak dengan cerdas, ucap Qianyu. Kalau begitu kamu berbicara tentang cara menembak dengan bijak, Heyu bertanya merasa sedikit lepas kendali. Diam, saat ini, Raja Yuan berkata, seluruh Aula kembali tenang, dan enam kepala dan wakil komandan memandang Raja Yuan bersama-sama. Opini publik telah dikendalikan oleh mereka. Raja Yuan berkata dengan hampa, sekarang, kota ini diblokir, seperti kota yang terisolasi, opini publik di luar, benar-benar di luar kendali. Yang mulia, kami, ekspresi Heyu berubah. Semua yang terjadi hari ini, Aku khawatir itu bulat," Wang Yuan berkata perlahan. "Saya telah terjebak dalam ronde ini sejak saya memasukkan Taishi ke dalam hukuman mati. Setelah itu, tidak peduli apakah aku bertindak melawan Fang Yu atau tidak, itu akan menjadi hasil yang menguntungkan bagi Taishi. Jika aku mengambil tindakan, kita mungkin kehilangan kedua belah pihak dengan Fang Yu, dan Taishi akan mendapat keuntungan. Jika aku jangan mengambil tindakan." Taisi akan menggunakan opini publik untuk membuat dinasti berpikir bahwa segala sesuatu hari ini adalah bimbingan dan kinerja saya sendiri. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Taisi sehingga menyebabkan kematian banyak keluarga dan keluarga feodal kelinci dan rubah dengan bibir dan gigi dingin. Kemudian mereka memutuskan untuk mengadakan kelompok dan melawan saya. Jadi, Taisi masih untung. Setelah mengatakan ini, Yuan Wang tampak menghela nafas, tata letaknya mulus. Yang mulia, pertanyaan Mahaguru, saya telah menyebutkannya bertahun-tahun yang lalu, tetapi Yang mulia tidak mampu menghadapi Mahaguru dengan kejam. He Yu mengertakkan gigi dan berkata, dia telah menghasut opini publik dan secara halus membiarkan dinasti pergi. Mereka semua berpikir bahwa Yang mulia adalah seorang tiran, seorang pangeran lemah yang rakus akan kekuasaan. Dan Taisi menggunakan opini publik untuk menyamarkan dirinya sebagai orang lemah orang lemah yang terus-menerus ditindas oleh yang mulia. Apa faktanya, Taisi tidak pernah menghentikan berbagai tindakan terhadap yang mulia selama bertahun-tahun. Dia telah telah mencoba segala cara untuk menyakiti yang mulia. Mengapa yang mulia tidak menanganinya? Heyu sudah menyerah, mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Raja Yuan dan bertanya dengan marah. Saat ini, sebagai bawahan Yuan Wang yang paling setia, dia benar-benar tidak tahan. Toleransi Yuan Wang terhadap Taisi telah melampaui batas. Sekarang, Taisi sudah akan melahap Yuan Wang secara bergantian. Saat ini, apakah raja Yuan masih harus berhati lembut dan tetap menyelamatkan nyawa Taisi? Menghadapi pertanyaan He Yu, Yuan Wang tidak berbicara. Dia mengerti bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Jika bukan karena dia terlalu toleran terhadap Taisi selama bertahun-tahun, masalahnya tidak akan menjadi seserius sekarang. Yang mulia segera tangani Taisi. Manfaatkan ini, sekarang adalah waktu terbaik. Bunuh Taisi, dan kita akan segera bisa memadamkan pemberontakan. Heyu berlutut di tanah, memohon. Yuan Wang belum berbicara. Papa, pada saat ini, tepuk tangan tiba-tiba datang dari depan. Sesosok tiba-tiba muncul di luar pintu aula. Dia masuk melalui gerbang tanpa terburu-buru dan memasuki aula. Da, da, suara langkah kaki bergema di aula. Sosok ini adalah Taisi Handing Tian. Handing Tian berjalan perlahan ke tengah aula dengan senyum lucu dan dingin mengenakan seragam guru yang mewah. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memandang Raja Yuan di atas tahta, membungkuk sedikit dan membungkuk dan berkata, "Yang Mulia, kita telah bertemu lagi." Melihat Taisi muncul, mata Heyu perlahan melebar. "Bukankah kamu dikurung di hukuman mati? Bagaimana kamu bisa keluar?" Heyu memandang Taisi dan bertanya, Handing Tian bahkan tidak melihat ke arah Yu. Dia hanya menatap Raja Yuan di atas tahta dan menyipitkan matanya. Saya rasa yang Mulia tidak terlalu ingin bertemu dengan saya saat ini. Setelah melihat kemunculan Handing Tian, Raja Yuan memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, tapi itu hanya sekejap. Dia memandang Handing Tian, terdiam sejenak, dan berkata, rencanamu sangat memuaskan. Kamu bisa keluar dari penjara kematian, dan kamu harus sesuai dengan rencana. Itu wajar, saya tidak pernah mengambil risiko. Han Ding Tian tersenyum dan berkata, karena saya memilih untuk dijatuhi hukuman mati, maka saya pasti bisa keluar. Rencanamu sangat sukses. Nada suara Yuan Wang sangat tenang, dan dia tidak bisa mendengar gelombang apapun. Dewa Tao membantu. Tuhan berpikir saya harus berhasil, jadi. Bagaimana saya bisa gagal? Han Ding Tian tertawa ke langit, saya butuh kecelakaan. Bahwa Fang Yu muncul, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, baru saja menjadi spoiler yang saya butuhkan. Aku memanfaatkan penampilannya untuk langsung meledakkan guntur yang telah terjadi selama bertahun-tahun, dan mengarang pesta hari ini. Sekarang, Anda tidak perlu mundur, dan tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Berbicara tentang yang terakhir, nada suara Handing Tian menjadi dingin, dan juga mengandung niat membunuh yang menakutkan. Anjing, kamu sangat memberontak. Jika Yang Mulia tidak mentolerirnya, kamu akan mati ribuan kali. Dasar pencuri anjing, Heyu meraung, ingin bergegas menuju Handing Tian. Duri, tapi pada saat ini, cahaya. Pedang menyala, pedang dingin dan mematikan telah menembus dada kiri Heyu. Dan pedang ini datang dari belakang. Di belakang Heyu, adalah wakil komandannya, Hao Yuan. Dadada, -da -da, darahnya menetes ke tanah. Heyu menoleh dengan kaku dan menatap Hao Yuan di belakangnya. Pada saat ini, Hao Yuan tanpa ekspresi, memegang pedang panjang, dan kemudian memasukkannya ke dalam. Kamu, He Yu mengeluarkan darah, tapi matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hao Yuan adalah bawahannya yang paling terpercaya, bukan salah satu dari mereka. Tapi sekarang, Hao Yuan mengkhianatinya, kamu terlalu berisik, He Yu, tahukah kamu kalau aku paling benci cowok berisik? Han Ding Tian berkata sambil tersenyum dingin. Beraninya kamu mengkhianati, beraninya kamu mengkhianati dinasti Genji. Heyu sangat marah, dan nafasnya terlepas. Wow, tapi saat ini, sosok lain muncul di depan Heyu. Sosok ini membawa sebilah cahaya. Di atas tahta, wajah Raja Yuan berubah, dan dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Ledakan, dia ingin melepaskan Xianli untuk menjaga Heyu. Namun, saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya, ada kekuatan pengikat yang kuat yang menyelimuti seluruh lengan kirinya. Serangkaian gulungan segel melingkari lengan kanan Yuan Wang. Saat ini, tembakan Yuan Wang diblok. Dan di aula, sosok yang muncul di depan tubuh He Yu telah mengangkat pedang di tangannya dan menebasnya dengan satu pukulan. Ah, tubuh kanan He Yu langsung dipotong oleh pisau ini. Darah muncrat, dan nafas di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tidak teratur. Dia berlutut, berlumuran darah. Saat itu, Heyu mengangkat kepalanya dan melihat Kianyu berdiri di depannya dengan wajah tanpa ekspresi. Komandan Korps Raja Pertama Ciba, Heyu yang wajahnya berlumuran darahnya sendiri, hampir hancur saat melihat Kianyu. Di matanya, tidak ada yang lain selain luar biasa. "Kianyu, kamu juga telah memberontak. Apakah kamu pantas mendapatkan budidaya dan kepercayaan yang mulia padamu?" Tubuh Heyu kesakitan, tapi dia masih meneriakkan kata-kata ini. Ledakan di aula Yuan Wang tiba-tiba bangkit, mencoba melepaskan kekuatan abadinya, dan menyelamatkan He Yu. Ledakan pada saat ini, teknik segel yang lebih kuat juga dirilis. Di sekitar tubuh Raja Yuan, banyak gulungan segel muncul, terjalin, dan bertambah terus-menerus. Kakak kekuatan abadi yang dilepaskan oleh Raja Asal bertarung melawan gulungan segel ini membuat ledakan suara, dan Yang Mulia menghadapi pertanyaan He Yu. Ekspresi wajah Kianyu sama sekali tidak terlihat. Kamu pengkhianat, kamu tidak bisa mati. Heyu meraung. Wow. Pada saat ini, ada ledakan yang menerobos udara. Sebuah palu perang besar muncul dari atas kepala Heyu. Heyu, kamu memilih jalan yang salah, jadi kamu hanya menemui jalan buntu. Suara lain muncul dari samping. Berbicara adalah pemimpin korps Raja Kedua, Matthew. Ledakan. Begitu kata-kata Matthew jatuh palu perang di tangannya juga jatuh. Boom, Heyu, yang sudah terluka parah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan seluruh tubuhnya langsung dihempaskan ke dalam genangan lumpur berdaging oleh pembuat perang. Pada titik ini, Heyu menghilang. Tanah runtuh. Di aula, keheningan seperti kematian tiba-tiba pulih, hanya bau darah yang meresap. Di aula, Yuan Wang, yang menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri, Memancarkan cahaya merah yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara mata transparan itu. Apa dia meraung? Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan suara memekakkan telinga, meledak gulungan segel yang membungkus tubuhnya benar-benar hancur. Seluruh istana terguncang. Di aula, Yuan Wang meledak menjadi semburan cahaya. Energi sihir yang kuat terus menyebar ke seluruh tubuhnya, dan susunan medan gaya menyebar. Dia memandangi banyak orang yang paling dipercaya oleh Yang Mulia Kian Yu, Kong Yue, Hao Yuan, Matthew, Falen, Long. Di antara tiga resimen raja, hanya He Yu yang tidak memberontak. Lima pemimpin lainnya semuanya menjadi bawahan. "Handing Tian, kamu akhirnya merasa marah. Handing Tian maju beberapa langkah dengan senyum dingin di wajahnya." Raja Yuan menatap Handing Tian dengan pupil berwarna merah darah dan berkata dengan dingin, "Handing Tian." kali ini, dot aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha, apa menurutmu kamu masih punya kesempatan? Han Ding Tian menengadah ke langit dan tertawa. Wow, pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari bayangan di sisi aula. Itu adalah monster berbaju besi yang pernah dilihat Fang Yu sebelumnya. Boom boom, lalu, terdengar lagi langkah kaki yang berat dan rapi. Sejumlah besar prajurit raja berkumpul di luar aula, siap berangkat. Bagian dalam dan luar istana, bagian dalam dan luar istana semuanya adalah bawahanku, bagaimana kamu bertarung denganku. Han Ding Tian merentangkan tangannya dan tertawa dengan arogan. Pada saat ini, Kianyu melintas ke sisi Han Ding Tian, dan mengucapkan beberapa patah kata dengan kesadaran ilahi. Han Ding Tian mendengarkan, menyipitkan mata sedikit, dan kemudian berkata, tidak apa-apa, bagaimana jika dia melihat jenderal hantu ini masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia sedikit lebih pintar, dia tidak akan ikut campur. Ledakan, sebelum kata-kata itu jatuh, suara keras terdengar di aula. Raja asal, telah bergerak. Titik-titik-titik, desir, Fang Yu membawa bola ke barat, menjauh dari kota. Namun, saat terbang di udara, dia menemukan ada sejumlah besar biksu klan surgawi yang sedang menuju ke kota kerajaan. Bagaimana situasinya? Pertempuran besar, Fang Yu berhenti di udara, menoleh untuk melihat ke arah Wang Cheng. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi dilepaskan dan menyebar dengan cepat ke daerah sekitarnya. Segera, dia melihat kumpulan demi kumpulan biksu klan surgawi yang memang sedang menuju ke kota kerajaan. Sumber dari para biksu klan surgawi ini sebagian besar berada di kedua sisi kota kerajaan. Tampaknya, mereka semua berasal dari suku-suku besar. Klan besar ini mengirim begitu banyak penggarap ke kota kerajaan, tentu tidak apa-apakan. Apakah ini untuk menjatuhkan kota kerajaan? Fang Yu melihat ke arah kota kerajaan, matanya berkedip. Sejujurnya, dia sangat tidak ingin ikut serta dalam pergulatan internal dinasti Genji. Hanya saja, seperti menontonnya, mungkin karena bosan saya mulai menontonnya pada awalnya, dan plotnya terasa kurang bagus. Tapi saya selesai membaca konten paru pertama. Dan tiba-tiba berhenti membaca paruh kedua yang sungguh gatal. Apakah kamu ingin kembali dan menyaksikan keseruannya? Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan berpikir, "Ledakan!" Pada saat ini, suara memekakan telinga terdengar di kota kerajaan. Di saat yang sama, seluruh kota kerajaan berguncang. Ini perkelahian. Mungkinkah handing Tian sudah keluar dari penjara kematian? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan terus memperluas kesadarannya ke depan. Langsung kembali ke kota kerajaan. Saat ini, dia melihat situasi Istana Yuan. Ledakan terjadi, ledakan lagi, dan aula utama di Istana Yuan langsung meledak. Kemudian, sekelompok kembang api ungu terbakar di reruntuhan aula utama. Ekspresi mata Fang Yu berubah saat dia melihat Zian. Hatinya terkejut, "Api ungu ini, boom! Zian terbakar dengan sangat ganas, tapi juga mengandung aura dingin." Dan nafas ini, pada dasarnya, mirip dengan metode rahasia api ungu di istana api ungu saat itu. Apakah kita tidak pergi lagi? Xiao Qiu bertanya. Fang Yu kembali sadar, melihat bola, matanya sudah dingin. Untuk saat ini, aku tidak akan pergi. Xiao Qiu, aku harus sedikit berbuat salah padamu dan kembali ke ruang penyimpanan dulu, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, kamu mau kemana? Xiao Qiu bertanya, pergi dan lakukan hal penting kata Fang Yu. Awalnya, dia hanya memikirkan apakah akan kembali dan menonton kegembiraannya. Tapi begitu Ziyan keluar, sifatnya berbeda. Seperti Datian Chen, ada juga jejak istana api ungu di benua Yunyu. Dia harus kembali. Dia harus menemukan orang yang memperlihatkan api ungu. Titik-titik-titik. Di dalam istana sumber, aula utama telah berubah menjadi reruntuhan, diterangi oleh api ungu. Set, set, Set monster yang disebut Handing Tian sebagai jenderal hantu melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Raja Yuan. Tubuhnya sangat aneh, terus menerus berkedip di udara, dan ketika itu menyerang, itu akan menghasilkan jeritan yang sangat keras dan menakutkan. Oh, suara ini muncul dari waktu ke waktu, dan setiap diucapkan juga mewakili sebuah serangan. Raja Yuan memancarkan cahaya di sekujur tubuhnya dan wajahnya mewakili kemurnian darah surgawi. Mengalir dengan kekuatan magis yang kuat, saat ini tubuh Uranus miliknya menunjukkan efek yang sangat besar. Hantu akan terus menyerang, terkadang murni serangan fisik, terkadang berupa mantra sihir, sulit dipahami, dan sulit dipahami. Namun, tubuh Raja Surgawi Yuan Wang terus-menerus menghasilkan segel pelindung tubuh, dan setiap segel mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan jenderal hantu. Bum bum bum, hantu itu akan muncul di hadapan Raja Yuan lagi. Pada saat ini, jenderal hantu itu terbakar dengan api ungu yang aneh, dan napasnya mengejutkan. Ia bergegas menuju Yuan Wang secara langsung, dengan kedua telapak tangan terbuka. Ledakan, di depan telapak tangannya, dua api ungu melingkar mengembun. Kedua api ungu ini mengandung hukum kekuatan yang kuat. Yuan Wang tampak kedinginan dan mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan sudau, ledakan, yang disebut cara ekstrim adalah cara yang pamungkas. Raja Yuan menguasai metode cara pamungkas, dan kekuatan yang diberikan oleh masing-masing telapak tangan adalah cara pamungkas yang dia kendalikan. Ledakan, kekuatan tembus pandang meledak ke arah Jenderal Hantu. Jenderal Hantu itu meraung, dan api ungu di depan telapak tangannya tiba-tiba melebar, dan menyelimuti seperti gelombang dahsyat menuju posisi sumber Raja Bom. Kekuatan Jidao, palem meledak di depan Jenderal Hantu. Hantu itu melepaskan pusaran baju besi di tubuhnya, Memutar kekuatan ini dan kemudian menyebarkannya dalam jumlah besar. Jalankan teknik tubuh muncul di samping Raja Yuan, dan saat ini Kianyu, Matthew, dan yang lainnya di istana juga dengan berani menembak. Ledakan boom dimulai dengan pukulan jenderal hantu. Kianyu, Matthew, dan yang lainnya telah mampu meledakkan satu demi satu. Rao adalah Raja Sumber dengan benda surgawi dan sulit untuk melebihi jumlah kerumunan. Bang Long. Yuan Wang mendengus dan meledak dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Luka yang jelas muncul di tubuhnya. Dia melihat ke depan dan bisa melihat sejumlah besar tentara dari resimen raja. Kelompok tentara ini adalah awalnya di bawah kendalinya, tapi sekarang mereka menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Di istana Yuan Wang saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berdiri di sisi Yuan Wang. Handing Tian berkata sambil tersenyum lebar, "Biarkan aku memberimu posisi ini." Petik 2. Hantu itu akan naik ke langit dan melolong, api ungu menyala lebih dahsyat. Ia menjerit, dan sekali lagi ingin menyerang Raja Yuan yang terluka. Wow, namun di detik berikutnya, cahaya kemasan tiba-tiba jatuh dari langit, tepat di atas jenderal hantu itu. Ledakan, dengan suara keras, hantu itu langsung menghempaskan seluruh tubuhnya ke tanah, meledakkan lubang besar. Di dalam asap dan debu, terlihat sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul di udara. Tidak jauh dari situ, Han Ding Tian merasakan nafas, dan melihat sosok ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Fang Yu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kenapa kamu harus campur tangan? Han Ding Tian mengertakkan gigi, menatap sosok emas itu, dan bertanya. Dalam asap dan debu, Fang Yu tidak melihat ke arah Han Ding Tian, tetapi melihat ke bawah keruntuhan di bawah. Jauh di dalam tanah, jenderal hantu yang terbakar dengan api ungu dengan cepat berdiri. Tendangan Fang Yu sangat menakutkan, tetapi tubuh jenderal hantu itu tidak roboh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan fisiknya juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ya, hantu itu mengangkat kepalanya, dan pupil merah samar itu menatap ke arah Fang Yu. Ya, segera, seperti binatang buas yang marah, ia mengeluarkan tangisan yang tajam dan merobek. Ledakan, dengan ledakan keras, hantu itu akan terlontar, dan seluruh tubuh bergegas menuju Fang Yu seperti anak panah yang tajam. Fang Yu berdiri di udara, mengepalkan tinjunya, dan membantingnya. Engah, Gui kembali terkena tinju Fang Yu, dan tiba-tiba jatuh ke tanah lagi. Bum-bum-bum, boom, boom, boom. kekuatan penghancur menyebabkan tubuh jenderal hantu itu jatuh ke tanah, mengeluarkan suara menderu dan memercikkan puing-puing. Asap dan debu terisi. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, kesadarannya terkunci pada jenderal hantu itu. Tubuh jenderal hantu itu dibungkus dengan baju besi dan baju besi itu ditutupi dengan hukum khusus. Dan api ungu membakar tubuh jenderal hantu itu. Dengan kata lain, Ziyan adalah apa yang akan dilepaskan oleh hantu mirip monster ini. Dari mana datangnya hantu ini? Mengapa ia menguasai metode rahasia api ungu? Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin. Setelah meninggalkan bumi, saya melihat Xian lagi di tangan orang misterius Datian Censing. Mengenai identitas orang misterius itu, Fang Yu berpikir bahwa dia berasal dari alam tanpa akhir pada awalnya, tetapi kemudian menemukan bahwa tidak seperti itu. Orang misterius dan Chen Qianan mungkin berasal dari tempat yang sama. Adapun identitas Chen Qianan, kemungkinan besar ada hubungannya dengan Pengadilan Suci. Saat pertama kali tiba di benua Yunyu, saat datang ke dinasti Genshi, Fang Yu menyimpulkan bahwa pasti ada jejak pengadilan suci di benua Yunyu. Sekarang tampaknya memang demikian, kakak, para jenderal hantu yang menderita pukulan keras satu demi satu jatuh ke tanah yang hancur, dan daging mereka meledak. Armor di atasnya bersinar, dan tulang-tulangnya tampak terorganisir kembali. Fang Yu, kenapa kamu kembali? Saat ini, Han Ding Tian, yang tidak jauh dari situ, terlihat jelek, dan bertanya lagi. Fang Yu berbalik dan melihat posisi Han Ding Tian. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling lagi. Aula utama megah yang asli telah berubah menjadi reruntuhan. Sebelum reruntuhan, Yuan Wang jelas mengalami luka. Dan di alun-alun luas di depan kuil, Qian Yu, Matthew, Faling Long, Del, semuanya berdiri di tempatnya, menatap Fang Yu dengan mata dingin. Hampir 5.000 tentara berkumpul di belakang, dan mereka telah mencabut bilah dari pinggang mereka, dan wajah mereka penuh dengan kesungguhan. Fang Yu memandang Raja Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Raja Yuan, tampaknya situasimu di sini sangat kritis. Pada saat ini, Raja Yuan memiliki corak kulit yang rumit, dan matanya terhadap Fang Yu juga penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Bukankah Fang Yu sudah mengambil apa yang diinginkannya dan pergi? Mengapa Anda ingin kembali ke air berlumpur ini?" Dalam situasi saat ini, jika melawan Han Ding Tian, itu setara dengan melawan seluruh kota raja. Kekuatan yang dikumpulkan oleh banyak keluarga berjasa dan keluarga menteri memasuki kota kerajaan. Fang Yu, melihat Fang Yu mengabaikannya sama sekali, Han Ding Tian berteriak lagi dengan marah. Fang Yu memandang Han Ding Tian, menyipitkan mata sedikit, dan berkata sambil mencibir, kamu menggunakan saya untuk membuat keributan besar. Saya belum menyelesaikan rekening ini dengan Anda. Saya tidak merugikan kepentingan Anda. "Handing berkata dengan suara dingin, 'Aku baru saja menggunakan identitasmu untuk membuat pendekatan Yuan Wang semakin tidak berdasar. Itu tidak merugikan kepentinganku. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan mati ketika Korps Raja keempat mendatangiku.'" Fang Yu berkata dengan dingin, "Melihat ekspresi Fang Yu, mata Handing Tian penuh dengan niat membunuh." Dan dia berkata, "Sepertinya kamu bertekad untuk campur tangan dalam masalah ini. Saya memperingatkan Anda sekali, Anda terlibat dalam masalah ini, Anda tidak akan pernah pergi. Kemungkinannya, roda sejarah telah dipromosikan, dan langit membantu saya menggantikan Raja Yuan. Raja Yuan tidak punya kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika kamu terlibat, kamu hanya akan dihancurkan, dan dihancurkan oleh roda sejarah." Sebagai umat manusia. Tidak ada alasan untuk terlibat dalam masalah ini. Kamu benar mengatakan itu. Aku benar-benar punya untuk memikirkannya. Fang Yu tiba-tiba berkata tanpa diduga. Begitu ucapan ini keluar, ekspresi Handing Tian menjadi stagnan. Fang Yu memandang Raja Yuan dan berkata, Raja Yuan, situasi ini sangat kritis. Jika saya tidak mengambil tindakan, Anda mungkin akan kesulitan mengakhirinya. Tetapi Anda juga telah mendengar bahwa saya adalah ras manusia dan saya tidak mempunyai saudara dengan anda. Ambil, ayo pergi, Han Ding Tian tidak akan memberimu kesempatan, aku bisa memberimu kesempatan. Selama kamu berjanji memberiku upah yang cukup, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini hari ini, bagaimana? Setelah mendengar kata-kata ini, Yuan Wang tertegun. Cepat putuskan, sulit menemukan peraih medali emas sepertiku. Fang Yu mengangkat alisnya, Raja Yuan kembali sadar ekspresinya menjadi tegak. Dalam situasi ini, dia benar-benar berada di atas kepala oleh Han Ding Tian, dan dia tidak dapat bernyanyi sendirian di istana. Penampilan Fang Yu adalah satu-satunya variabel. Terlepas dari balas dendam apapun, dia harus menyetujuinya. Saya menyetujui permintaan Anda, permintaan apapun. Kata Raja Yuan, ya, kamu cukup kenal, kamu tidak melakukan tawar-menawar denganku saat ini. Fang Yu mengangguk puas. Faktanya, bahkan jika Raja Sumber tidak memberikan apapun, dia harus membunuh Jenderal Hantu yang diselimuti api ungu. Dan pada saat yang sama, mendapatkan informasi tentang Sumber Jenderal Hantu dari mulut Handing Tian. Namun, karena Anda bisa mendapatkan manfaat lebih, mengapa tidak dilakukan? Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Handing Tian, tersenyum, dan berkata, "Baiklah, sekarang saya punya alasan untuk melakukannya." "Kamu, Handing Tian, mengepalkan tinjunya." Amarahnya sangat ekstrim dan berkata dengan marah, "Karena kamu harus mati, maka aku akan menghancurkanmu dan Yuan Wang hari ini. Kalian semua harus mati, ledakan! Handing Tian mengangkat telapak tangan kanannya, menghadap Fang Yu, merapal mantra. Seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di tubuh Fang Yu. Lusinan gulungan segel muncul, terus berputar. Pada saat yang sama, gulungan tersebut juga muncul di sekitar tubuh Yuan Wang." Kekuatan pengikat yang kuat diberikan pada tubuh Fang Yu. Pada saat ini, baik kekuatan maupun energi sebenarnya dalam tubuh jelas terasa tertekan. Sepertinya orang ini ahli dalam teknik penyegelan terbatas seperti ini. Fang Yu memandang Han Ding Tian tidak jauh dari sana, matanya sedikit bergerak. Ledakan, pada saat ini, hantu yang dihempaskan ke tanah oleh Fang Yu akan bangkit kembali. Kecepatannya sangat cepat dan api ungu di tubuhnya dilepaskan dalam jumlah besar. Ledakan, api ungu mengandung aura dingin dan menutupi Fang Yu. Brengsek, mata Fang Yu dingin, dan cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Boom, Zian dalam jumlah besar menelannya. Dan hantu itu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu ke dalam api ungu dan melancarkan serangan dahsyat seperti badai ke Fang Yu. Boom-boom, semburan suara terpancar dari api ungu di langit. Di alun-alun, Handing Tian mendengus dingin, menoleh untuk melihat posisi Raja Yuan, dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu dia bisa menyelamatkanmu?"